ratusan merpati yang ada di makam viral di media sosial. Perekam selaku anak dari pria yang dikuburkan di makam tersebut menceritakan kisah sang ayah. Momen tersebut dibagikan oleh akun @zanayevri di TikTok pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021. Dalam video tampak salah satu kuburan dari pemakaman dikerumuni burung merpati. Perempuan bernama Zana terlihat berada di tengah-tengah kerumunan ratusan merpati tersebut. Ia mengatakan sang ayah meninggal pada hari Jumat, tanggal 14 Mei tahun 2021 akibat kanker usus. Semasa hidup, diungkap bahwa sang ayah sering datang untuk ziarah ke makam kakek Zana. Ayah Zana selalu membawa pakan unggas untuk memberi makan burung. Karena itu, ketika ayah Zana meninggal, ratusan merpati bak berziarah untuk melepas kepergian sosok yang kerap memberi mereka makan. Para merpati itu berkerumun di makam pria bernama Syaiful tersebut.